kita datangin ke apartemen. Terus pas buka pintu, pintunya dalam kondisi tertutup tapi nggak terkunci. Pas panggil masuk pintu, pintu kamar tertutup, kita lihat dia jasadnya udah terlentang di kasur. Sebenarnya sih apa namanya jualan kosmetik dari mana maksudnya? Berapa dari itu pasar baru kan sama acara tadi tuh join sama saya. Jadi berapa lama tinggal di apartemen? Bini ini kerjanya sebagai apa sih, Bu? Profesinya dia ini punya kosmetik online kan. Jadi kemarin di Mangga Besar itu ada satu namanya di Mangga Besar kerja sama sama adek sama juga bersih. Berarti ini dia kan kemarin ini dari Polsek Penjaringan. Jadi ini tokap sebutkan nama ibu siapa? Maju. Ada hubungannya ya, Pak. Saya dengan Farah, saya kakak kandungnya. Jadi saya tuh mau meluruskan berita-berita yang sudah beredar selama ini. Sebenarnya tuh kita tuh menemukan jenazahnya itu tuh hari Senin, malam Senin. Ketika bon-bon ini kita dapatnya dari Polsek Penjaringan ya. Sebarang ini dari Udah, semuanya. Maaf ya, saya juga enggak akan. Maaf ya, sudah. Saya kan soalnya udah shock banget. Saya minta tolong cuma tahu ini aja. Jangan ceritain yang enggak lagi. Yang 13 ya. Tanggal 15 kan.